Halo Sobat Kaisar, tangan penerapan. Jadi hari ini tim peduli sama berada di salah satu bimbel Esrom. Nah, di mana hari ini tim peduli sama akan membagikan bantuan nasi kepada anak-anak di tempat ini. Bukan saya katakan orang tuanya nggak memperhatikan, tapi mungkin orang tuanya karena kesibukan dan lain-lain hal, ya itu kita hormati, sehingga anak ini bagaimana supaya tidak berkeliaran. Nah, ini kita lihat di lokasi ini, mereka suka berkeliaran di lokasi ini. Ya kan? Jadi saya punya keinginan mereka itu supaya dididik dengan pengetahuan. Ada matematika, bahasa Inggris. Jadi di sini kelas-kelasnya itu ada kelas yang sama sekali belum bisa tulis atau disetarakan dengan kelas PAUD. Di sini karena mengalami 3 fase pandemi sejak tahun 2019 sampai beberapa bulan yang lalu, itu terjadi yang namanya mereka stagnan, tidak tatap muka atau tidak onsite di sekolah. Anak-anak ketakutan orang tua untuk belajar dan sebagainya, kami mengajak untuk anak-anak di sini untuk mereka dikumpulkan. Nah, itu ada Ibu Misi Uli ya, mengajar setiap hari. Anak-anak di sini diajar oleh guru-guru yang bersifat volunteer. Nah, kami melayani bimbel di sini itu untuk semua suku dan agama. Ucapkan terima kasih banyak kepada tangan pengharapan yang sudah berbagi kasih dengan anak-anak ini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati tangan pengharapan melimpah-limpah. Amin. Seusai pembagian nasi di lokasi bimbel, tim melanjutkan perjalanan untuk membagikan nasi siap saji sekaligus membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Orang-orang di sini mayoritasnya bekerja sebagai buruh dan tak jarang mereka pengumpul barang bekas. Sekarang terus sengaja mana ngontrak kan ya, mana biaya buat sekolah. Jadi istilahnya ngandelin usahanya nyari-nyari rongsokan. Kadang rongsokan, kadang yang nyari juga banyak. Kadang dapat ya, kadang kagak. Ya walaupun makan istilahnya, walaupun enggak bisa mewah kayak yang lain, sosial paling penting makan aja. Tergantung Pak, kalau lagi pas lagi rame dapat ya paling banyaknya itu 100, itu 3 hari. Kadang-kadang ya ada lebih ya, kadang kalau ada kurang. Kadang-kadang 2 hari 50, orang gak ada duit dan bang aja. Dan namanya bakal makan untuk sehari-hari aja, kalau dikira ini ya nimbang sedapatnya aja. Udah nimbang aja lah buat belanja. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program Peduli Sama hingga kami terus membagikan dan membantu orang-orang yang mengalami kesusahan di masa-masa seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung dan mensupport program Peduli Sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.